Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat oleh 5 pemainnya saat menghadapi Rans Nusantara FC di Stadion GBLA Kota Bandung, Sabtu, 27 Agustus 2023. Kelima pemain tersebut, yakni David Da Silva, Teja Paku Alam, Iputu Gede Juni Antara, Robi Darwis dan Beckham Putra Nugraha, pelatih Persib, Bojan Hodak menjelaskan, para pemain tersebut kemungkinan besar tidak masuk dalam daftar susunan pemain, dikarenakan kondisi yang berbeda, di mana David Da Silva dan Teja Paku Alam masih membutuhkan pemulihan cedera, kemudian Iputu Gede Juni Antara masih menjalani sanksi larangan bermain, sedangkan Robi Darwis dan Beckham Putra masih memperkuat Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 tahun 2023. Selain itu, ia menambahkan, Teja Paku Alam pun diragukan untuk bertanding. Akibat kondisi cedera di bagian tangan kirinya, Bojan menuturkan, meski beberapa pemainnya harus absen di laga melawan Rans Nusantara FC, besok, namun dirinya tidak terlalu khawatir. Karena pemain lainnya siap untuk bermain di laga pekan ke-10 Liga 1 musim 2023 tersebut, terlebih, ia pun akan tetap membuka peluang untuk merotasi pemainnya, dan hanya menurunkan para pemain yang benar-benar siap, untuk mengisi beberapa posisi yang ditinggalkan oleh pemain yang tidak bisa berlaga di pertandingan besok. Next press conference BRI Liga 1, pertandingan ke-87, Persib Bandung menjamu Rans Nusantara, kick-off pukul 19.00 di Stadion Gelora Bandung Lautanapi. Telah hadir Coach Bojan, didampingi Coach Yaya, dan Nick Quipers untuk mengomentari kesiapan jelang pertandingan besok. Nomor 9-nya akan tetap diisi Ezra lagi atau Rian Kurnia mungkin? Karena kemarin kan Rian Kurnia main di babak kedua, di posisi tersebut main bagus juga. Few options. I will tonight sleep, think, and tomorrow I decide who will play that play. Ya, beberapa hal yang bisa saya pikirkan. Nanti malam saya akan tidur, kemudian saya akan mencoba mencari inspirasi siapa kemungkinan yang bisa bermain bagus. Tapi itu hal yang bagus ya. David is out. He started running yesterday, but he's not ready for the match. Putu is having still suspension from the last game, and we have still two men players in the final of AFF, Beckham and Naro. Okay, ya kita tahu bahwa David masih mengalami injury. Kemarin dia mencoba untuk ikut latihan, tapi tidak sampai selesai karena masih merasakan sakit. Kemudian kita tahu bahwa Putu masih mendapatkan sanksi dari pertandingan terakhirnya melawan Persis Solo. Dan ada dua pemain lagi yang berlaga di final buat Piala AFF Under 23. Oh iya, satu lagi, Teja. Ada pertanyaan lain, teman-teman? So tomorrow will be a very tough match. If you see the goal difference, you will see that Rans is very defensive, well organized defensively, and never conceded lots of goals. Nobody really trashed them, especially last two games. You see they play 0-0, 1-0. So you can expect not many goals, but for us it's important because we're playing at home, and at home we knew we never win this year, this season, so hopefully tomorrow we'll be able to win again. Besok adalah pertandingan yang sangat penting buat kita. Kita tahu bahwa Rans United adalah tim yang memiliki sedikit kebobolan, meskipun di pertandingan terakhir mereka tidak berakhir dengan 0-0 melawan Dewa United. Tetapi besok kita main di rumah sendiri dan sangat penting buat kita untuk bisa menciptakan momen untuk bisa final, kemudian kita bisa cetak gol dan bisa memenangkan pertandingan. We think that Ciro will be back, that they will recover after injury, Ciro after suspension, so. Also, a few young boys playing really well last match in PSIS, so this one giving me more options along the bench, so I can have more players to choose. Dan hal yang paling bagus yang
ada di dalam tim adalah Shiro bisa kembali bermain. Kemudian Dedi juga sudah melakukan pemulihan dan dia siap untuk bertanding lagi ke lapangan. Kemudian kemarin saya memberikan kesempatan kepada pemain muda dan saya pikir penampilan yang cukup bagus menjanjikan. Jadi saya lebih banyak opsi lagi untuk memainkan pemain. I think what coach already said, it will be a hard game, but for us really important one, because we win last week. Now we have to win again to go up at the table and go into the places where we want to be. And I think for us it's a good team. They are very compact, really strong in defense. As it's normally hard for us to play games like that, but we have to improve in that. We train a lot on these situations. So now, yeah, it's on us to show tomorrow how we improve and that we can win this game at home. Yes, we basically play at home and to win every game. So, yeah, looking forward to tomorrow. Will be an interesting game, and we have to give 100% to make sure the 3 points stay here. Yeah. Kalau saya pikir sih sudah semua disampaikan oleh coach, tetapi yang pasti bahwa benar bahwa besok adalah pertandingan yang sangat penting buat kita. Bukan karena kita harus memenangkan pertandingan, tetapi dengan memenangkan pertandingan juga kita bisa mengangkat klasmen kita di tabelnya, jadi semakin naik. Kita tahu bahwa Rans United adalah tim yang compact seperti yang disampaikan oleh coach tadi. Tetapi ini menjadi satu hal yang membuat kita akhirnya harus punya solusi untuk memecahkan masalah itu. Karena kita kemarin bisa menang, kemudian ini membuat tim kita semakin termotivasi untuk pertandingan selanjutnya. Dan tentunya kita semua siap untuk memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok 100%. Silakan teman-teman, sesi pertanyaan. Ada yang terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.